Halo adik-adik semua. Ayo kita bermain bersama Kak Wandri yang ditemani oleh Kak Panda. Ayo kita ke laut untuk menyembuhkan para hewan-hewan yang ada di sana. Ayo kita tolong mereka. Aduh, kenapa ya adik-adik ya? Paus itu telah makan banyak sampah. Kita harus membersihkan perutnya. Bantu untuk mengeluarkan sampah dari perut paus. Paus itu lapar. Dia ingin makan banyak. Hore, kita berhasil adik-adik. Ayo, kita bantu lagi. Dalam laut, kita akan melindungimu. Ayo, ada hewan apa lagi ya? Oh, ini kayaknya. Oh, bukan. Ini. Ayo, kita bantu mereka. Tuh, kenapa ya adik-adik ya? Apa yang terjadi dengan ikan sungut ganda itu? Oh, gigi ikan sungut ganda itu patah. Dia butuh bantuan kita. Wah, itu kenapa giginya? Ayo kita gosok-gosok. Ayo, itu kenapa adik-adik ya? Sungut ganda itu lapar. Ayo kita kasih makan. Wah, ini lagi makan adik-adik. Hewan laut, kita akan melindungimu. Ayo kita bantu siapa lagi ya? Ubur-ubur itu berenang di air tercemar dan dia sakit. Ayo bantu dia. Ayo, itu kenapa ya adik-adik ya? Ayo berikan antiseptik ke ubur-ubur. Thank you.
ubur itu sudah diobati. Ubur-ubur itu lapar. Ayo kita kasih makan. Teman laut, kita akan melindungimu. Sakit. Karang itu telah terkontaminasi minyak. Kita harus membersihkannya. Hebat, air laut itu sekarang bersih. Ayo kita gosok-gosok lagi, itu kenapa ya adik-adik ya? Polip-polip itu lapar. Ayo kita kasih makan. Au. 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 Teman laut, kita akan melindungimu. Wah, kakak panda kemana lagi tuh ya? Mau menolong siapa? Oh, kura-kura. Itu kenapa ya adik-adik ya? Ini tidak bagus. Kura-kura itu memakan sesuatu yang kotor dan keracunan. Kita harus menyelamatkannya. Kura-kura itu kelihatannya lapar. Ayo kita kasih makan rumput laut. Teman laut, kita akan melindungimu. Wah, selesai. Ayo kita bantu siapa lagi? Lumba-lumba tergores pancing ikan. Ada banyak kuman, kita harus membersihkannya.
lumba-lumba itu sembuh. Lumba-lumba itu ingin makan ikan. Bisakah kamu memberikan? Wah, kita kasih makan dulu ya adik-adik ya. Selesai.